Halo, selamat malam. Saya sekarang ini berada bersama pengusaha muda. Dia ini memiliki wawasan yang luar biasa tentang entrepreneur. Hari ini saya ingin belajar dan kawan-kawan dari mana, semua Pik? Juga harus mengerti. Ada nampak Kiki apa Pos tujuan menjadi seorang entrepreneur. Kiki Pos. Dan kita usaha muda. Kiki Pos saya nampak. Yang nantinya bisa menjadi motivasi kita dan mendapatkan ilmu dan pengetahuannya. Oke. Bapak ini namanya Pak Bambang. Pak Bambang ini dia memiliki usaha. Adikku udah ujian tadi. Ponsel yang sudah bergerak selama 10 tahun dan memiliki cabang lebih dari 11 ya Pak. Lebih dari 11. Jadi di sini kita pengen wawancara sedikit itu lulus mengenai perkembangan ponsel Bapak ini. Gimana sih Pak awal mulanya Pak menjadi seorang pengusaha itu? Agar supaya nanti kan kawan yang lain dapat belajar tentang gimana miliki sebuah usaha. Ini suruh gimana, nulis, nilai kamu nanti tulis ya, cocok sama passing grade gitu. Kita harus yakin. Ntar kita ke dalam nggak ada apa-apa, coba dikasih pulpen sama kertas gitu. Kita harus berani sakit. Ada yang bawa? Mana ada apa-apa? Diregistrasi lah. Nanti semua apa di situ. Jadi kecuali kertas ujian. Kita berusaha. Ini ada di situ nanti di kertas ujian itu dikasih nomor PIN password apa segampang yang kita bayangin. Ada juga rasa sakitnya juga ya Pak ya. Jatuh bangun lah istilahnya kalau bahasa ininya. Kalau kita menghayal itu rasanya pinginnya enak kan gitu. Tapi kalau kita jalani kita enggak bisa bilang itu yang kita rasakan enaknya, tapi harus kita bayangkan itu sakitnya. Enggak bisa dibuka. Bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Jadi jangan pernah memikirkan rasa sakit. Pokoknya kartu jendela TV gimana sih Pak? itulah. Untuk memulai usaha itu harus ada keberanian ya Pak ya. 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 Keberanian dan jiwa yang kuat. Oke guys, hari ini Bray kita harus tahu sendiri bahwasanya usaha itu mesti ada keberanian. Nah, dan juga harus kuat untuk menghadapi tantangan ya Pak. Ya. Jadi berarti intinya ini mengubah tantangan menjadi peluang ya Pak. Ya. Nah, ya. Jadi kita itu berusaha itu bagaimana modal yang kecil bisa berkembang. Jangan dilihat dari orang begitu buka modal besar lama-lama tutup kan gitu nggak bagus. Jadi kok bagaimanapun usaha itu kecil tapi bisa berkembang pelan-pelan. Gak ada utang. Oke Bray, ini sekedar kita bertanya pertama yaitu mengenai gimana kita bisa memulai usaha. Video selanjutnya nanti kita lebih banyak lagi berbincang dengan Pak Bambang ini bagaimana mengembangkan usaha yang sangat banyak sekali offline-nya sampai 11 ya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa seperti Pak Bambang ini. Terima kasih Pak Bambang. Oke Bray, jangan lupa subscribe dan like video kami ini karena video ini akan membawa kita menjadi seorang yang sukses dan termotivasi ke depannya. Entrepreneur. Oke. Okay.